Ketua DPD Partai Perindo Kota Malang, Laili Fitriah Liza Minnelli, melaporkan tiga orang berinisial AA, SSA, dan DDW yang diduga telah melakukan tindakan fitnah dan pencemaran nama baik. Tindakan tersebut berawal dari terlapor AA yang memposting foto pelapor di tiga grup WhatsApp dengan memberikan keterangan foto agen HTI Hizbut Tahrir Indonesia di Kota Malang. Postingan ini kemudian ditanggapi oleh dua terlapor lainnya. Tapi saya sangat dirugikan karena organisasi ini adalah organisasi terlarang, sedangkan saya mempunyai tanggung jawab sendiri terhadap organisasi yang saya pimpin sekarang. Itu kan hal yang sangat latar belakang yang sangat berbeda. Intinya Bu Nelly ini dianggap sebagai anggota HTI Ejeng Malang. Di sini kita keberatan karena beliau ini selama seumur hidup, selama di Malang bergaul dengan siapapun, tidak pernah tergabung, terdaftar, ataupun aktif dalam HTI. Para pelaku diancam dengan Undang-Undang ITE dengan penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp750 juta. Saat ini, kasus tersebut tengah ditangani Polresta Malang Kota. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews, melaporkan.